sekalian di tengah segala aktivitas yang kita jalani, yang tentunya menyita sebagian waktu, tenaga, pikiran, dan interaksi kita, kemudian juga berpotensi tidak semuanya baik, tidak semuanya sukses, tidak semuanya ideal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita datangnya bulan suci Ramadan. Jadi ibaratnya setiap tahun kita bergelut dengan aktivitas, ya, yang tentunya aktivitas yang kita laksanakan ini kita niatkan lurus, ya, kita niatkan ideal, kan, tapi pada prakteknya pastilah kita mengalami kekurangan di sana sini. Apa yang kita niatkan ideal itu menjadi tidak ideal sebagai bagian dari basic kita yang sejak awal penuh dengan kelemahan. Quran menyebutkan khuliqal insanu dhaifa, khuliqal insanu dhaifa, manusia diciptakan dengan kelemahan. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a. Sebutkan, ya, manusia suka berkeluh kesah, ya, kemudian tatkala mendapatkan keburukan galau dia, tatkala mendapatkan kebaikan manu'an, ya, kadang menolak. Khuliqal insanu min ajal, dalam ayat lain manusia diciptakan itu tergesa-gesa. Ayat lain bahkan hobi berdebat, ya, gimana itu? Innal insana akthara syai'in jadala, akthara syai'in jadal. Sebenarnya manusia hobi berdebat. Sampai tatkala Ali dibangunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk salat malam, ketuk kamarnya. Dia lagi asyik tidur dengan Fatimah. Jadinya lalu Nabi ngetuk. Ali tidak buka pintu, tapi mengatakan, "Ya Rasulullah, mata ini kalau mau bangun ya bangun." Kalau memang dia akan melek, ya melek. Akhirnya Nabi pergi dari pintu membaca firman Allah itu. Innal insana akthara syai'in jadala. Ya, memang manusia ini hobi berdebat. Nah, inilah potensi yang sejak awal kita miliki, termasuk juga potensi melakukan salah. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu bersalah. Khairul khata'in at-tawwabun, kan, tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertobat. Nah, kadang nunggu waktu tobat itu kan, kapan orang itu mau tobat, kan, gitu ya. Karena tobat itu kan di antara syaratnya nadam. Nadam dapat menyesal. Adamul audah, tidak mau mengulangi lagi. Ya, tidak mau mengulangi. Kemudian juga apa? Ya, iman lah, dia memperbaiki aktivitasnya dengan keimanan yang lebih. Innal hasanat yudhibna syai'at. Ya. Sungguhnya kebaikan yang kita lakukan akan menghapus.
menghapus dosa dan kesalahan. Nah, sekali lagi, itu perlu waktu, perlu momentum. Maka ada cara Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengembalikan fitrah kita yang punya sekian banyak potensi berbuat salah tadi itu, yang terkadang merupakan watak dasar dari kita. Nah, mekanisme rohbani inilah yang kemudian ya didatangkan oleh Allah lewat bulan Ramadan. Jadi mau tidak mau gitu ya, kita masuk ke dalam pusaran ini. Ya. Karena itu disebut Ramadan adalah syahrut taubah. Bulan kita akhirnya taubat memperbaiki diri. Tidak hanya syahrut taubah berhenti dan selesai, tapi Allah masih anugerah lain berupa syahrul maghfirah. Bulan ampunan. Nah, gitu kita masuk pusaran ini, kita seperti berada di sebuah nuansa yang sama sekali baru. Karena seluruh sarana untuk kita bisa menjadi orang yang kembali, menjadi orang yang bertaubat, menjadi baik kembali itu, sarana-sarananya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga lewat sabda Rasul. Idza ja'a syahrul Ramadan futihat abwaabul jannah ya musaffit wa sufidat ya. Abwaabun nar kemudian setan-setan di belum. Bila bulan Ramadan tiba, begitu masuk ini ya, pintu-pintu surga dibuka. Ya, pintu neraka ditutup, setan-setan di belum. Nah, ini kan mempermudah orang untuk bisa membuat sarananya. Ya, artinya nuansa Ramadan inilah menghadirkan segala sesuatu yang membuat potensi kesalahan-kesalahan kita untuk berulang-ulang itu ditutup dan peluang berbuat baik dibuka lebar. Tidak berhenti sampai di situ, lalu ada kurikulum taubat, kurikulum untuk meraih maghfirah dan ampunan Allah itu juga dikasih. Nah, diantaranya puasa. Karena itulah kenapa puasa kata Nabi, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kalau orang berpuasa motifnya iman, wahtisaban mengharap ridha Allah, jadi betul-betul ikhlas dia. Jadi bukan puasa ingin diet, puasa ingin sehat, puasa ingin hidup irit, tapi imanan sejak awal penekanan. Karena itu panggilannya ya ayyuhal ladzina amanu wa yarunu iman. Ya. Maka kalau ini kita lakukan, dihapus dosa-dosa kita yang sudah lewat itu. Nah, yang lewat itu kan banyak nih. Banyak. Seperti orang yang memasak di dapur, berusaha bagaimanapun, asap itu pasti membuat kotor. Gitu ya. Asapnya kumpul, walaupun asap sedikit-sedikit gitu ya. Tapi pasti itu ada yang nempel. Nah, sebagus apapun kita berusaha untuk jadi baik, apa istilahnya? Yang nempel lah bahasa yang hitam itu. Jelaga, bukan di jalan. Jelaga itu gitu. Nah, jelaga ini yang kita sulit menghindar. Apa jelaga? Hitam-hitam itu. Angus. Jelaga bahasa ininya, literasinya, bukunya, bahasa keren. Jelaga itu jelaga di dapur. Bagaimana jelaga di hati kan? Nah, inilah yang kemudian ingin dihapus oleh Allah dengan memberikan kita bulan puasa. Nah, kurikulumnya adalah puasa gitu. Kurikulumnya adalah lapar. Tidak makan, tidak minum, karena makan dan minum ini bisa menghasilkan jelaga ya. Kurikulumnya yang lain adalah tilawah. Selain puasa, tilawah Quran ya.
Ini kurikulum yang kemudian mempermudah kita untuk menjadi manusia yang bersih, bebas dari jelajah. Kurikulum selanjutnya adalah qiyam Ramadan. Karena itu dalilnya man qoma Ramadan. Kalau tadi kan apa? Soma. Kalau ini man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, nah qiyam itu salah satunya witir, apa? Tarawih. Apakah ada qiyam Ramadan selain tarawih dan witir? Ya, berzikir malam hari maksudnya itu. Baca Quran malam hari. Ya, itu juga bagian dari qiyam Ramadan. Nah, kurikulum selanjutnya adalah selain tiga hal yang paling utama, ya disebutkan man aftara shaiman. Barang siapa yang ngasih iftar orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Tapi harus kita yakinkan bahwa yang iftar kita ajak itu shaiman, puasanya. Nah, sering masyarakat ngundang anak panti asuhan yang masih kecil-kecil gitu ya. Ya kan, ngundang di panti ini, yayasan ini, dan hampir tiap hari itu agenda panti itu full. Karena diundang instansi kan gitu ya. CSR, CSR ingin dibagi Ramadan itu ngundang anak panti biasanya. Tapi kalau niatnya ingin dapat pahala shaiman, sementara anaknya yang kecil-kecil yang gak puasa, nggak berlaku di situ, dia hanya berlaku infak dan sedekahnya. Nah, karena itu harus dipastikan orang yang iftar itu shaiman, aftara shaiman. Nah, ini kan kurikulum juga yang hanya khusus terkait dengan Ramadan. Nah, termasuk juga ya ini bagian dari infak dan sedekahnya. Ini ziswah dan seterusnya yang menjadi konsen kita. Nah, selanjutnya adalah kurikulum umroh. Nah, umroh Ramadan ini secara khusus disebutkan barang siapa yang umroh pada bulan Ramadan maka pahalanya sama dengan melakukan ibadah haji. Nah, itu harus jadi niat, cita-cita dan keinginan. Jadi, ya, gak ada yang mustahil ya. Rajin berdoa deh, modalnya doa deh kalau, ya. Nah itu kemudian kurikulum selanjutnya baca buku, ya baca buku. Nah, ini penting juga untuk kurikulum bisa misalkan tafsir Juz Amma, bagaimana nih tuntas. Atau masyarakat hobi baca surah Yasin ya. Nah, secara khusus kita menghatamkan ini tafsir surah Yasin. Nah, ini usulan. Atau sirah Nabi Rohikul Maktum, sudah gak sih kita baca tuntas ya, sirah Nabi tentang kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir kurikulumnya adalah itikaf. Nah, khusus itikaf dan Lailatul Qadar, ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Nah, itu khusus 10 itu. 10 hari yang terakhir malah dalilnya itu gini, barang siapa qiyam dalam rangka mencari Lailatul Qadar diampuni dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Gitu. Ya. Nah, jadi kita harus perhatikan gini dalil itu. Man shoma Ramadona, man qoma Ramadona, dan yang ketiga man qoma Lailatul Qadri.
imanan kena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadi puncak Ramadan itu adalah 10 hari yang terakhir. Ya. Kira-kira begini, kita punya segunung dosa dan kesalahan itu lewat satu Ramadan terkikis gitu ya. Nah, tinggal 10 hari yang terakhir nih. Ini bakal dihabisin. Karena itu kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau saya bertemu malam Lailatul Qadar, doa apa yang saya harus baca? Nah, dan kemudian perhatikan doanya, Pak. Allahumma innaka afuwur tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau pemberi maaf, suka memberi maaf, maafkanlah ini. Padahal kita ini di puasa 20 hari. Ya kan? Kita udah puasa 20 hari masih juga merasa punya salah dan dosa ya. Gitu ya. Nah, kita bermohon betul agar betul-betul dihabisin. Nah, tapi masalahnya itu tantangan itu makin berat itu 10 hari yang terakhir gitu. Itu sangat berat. Padahal ya, ini sebetulnya tantangan berat itu terkait dengan begini, sifat dari masyarakat gitu ya, yang kemudian membuat orang akhirnya keluar rumah malam hari karena diskon, nah, gitu ya. Swalayan-swalayan, seluruh toko-toko baju dan pakaian itu diskon besar-besaran, gitu ya, menyambut Idul Fitri. Selanjutnya adalah karena olah wadai, sibuk nih antara wadai, baju, dan yang terakhir apa? Wadahnya. Mecet rumah. Jadi yang laki mecet rumah, memperbaiki, gitu ya. Sementara yang ibu-ibu malah wadai dan plus juga dengan apa tadi, masalah perbaikan. Padahal sebentar lagi mau dihabisin dosanya lewat doa-doa kita dan seterusnya. Nah, tapi terkadang begitu mau dituntaskan 10 hari yang terakhir, kita seolah-olah balik lagi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi kita semuanya untuk betul-betul memasuki kawah, ya, kawah candaan di muka. Apa itu artinya? Masuki sebuah wilayah yang betul-betul arealnya itu areal sahdu taubah, sahdu maghfirah, yang membuat kita akhirnya kharajat kayauni waladat, keluar dari Ramadan ini seperti baru bayi baru yang dilahirkan. Bahasa kita itu minal aidin wal faizin, gitu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.